ucapan bismillahirrahmanirrahim. Upacara pelepasan kafilah Kabupaten Tasikmalaya pada Persadin 5 tingkat Provinsi Jawa Barat hari Kamis tanggal 22 November 2018 dimulai. Persadin 5 tingkat Provinsi Jawa Barat dengan kekuatan 25 peserta, 39 ofisial dan 59 orang tua siap diberangkatkan dengan pembagian 610 orang. Duta dari Kabupaten Tasikmalaya ini adalah anak-anakku yang terpilih yang mewakili seluruh siswa-siswi madrasah diniyah di Kabupaten Tasikmalaya. Harapan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, mudah-mudahan ini bisa mewakili dan juga bisa melanjutkan menjadi duta tingkat nasional, dan mudah-mudahan di tingkat nasional menjadi juara umum. Yang ketiga, saya berharap baik kepada para pembina, ofisial, tapi khusus anak-anakku, tolong nanti di sana jaga kesehatan, jaga nama baik Kabupaten Tasikmalaya. Di sana dengan Kabupaten Tasikmalaya mungkin berbeda. Cuaca di sana mungkin lebih panas dari cuaca di Kabupaten Tasikmalaya. Aktivitas untuk menuju cita-cita demi berprestasi di arena Porsadin, demi berprestasi di arena Porsadin. Porsadin, demi berprestasi di arena Porsadin.